Menghindari kecelakaan truk milik Dinas Kebersihan Jakarta Barat yang mengangkut sampah menghantam separator busway di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Rabu malam. Truk menabrak separator busway dan membuat bagian depan badan truk hancur. Menurut pihak pengurus truk sampah, peristiwa terjadi akibat sopir truk menghindari mobil sedan di sebelah kiri sehingga membanting setir ke kanan tanpa melihat adanya separator busway. Tidak ada korban jiwa, sopir dan kernet truk hanya mengalami luka ringan. Truk langsung diderek dan polisi membawa truk, sopir serta kernet truk ke Polda untuk diproses.